Ну как, Саша, все прошло? Sekarang udah di dalam kereta. Hari ini aku mau menuju Saint Petersburg. Jadi kemarin udah 3 hari, 4 hari kerja di Moskow. Akhirnya aku extend 2 hari untuk ke Saint Petersburg. Pengen lihat kotanya, mumpung udah di sini. Kapan lagi kan ke sini jadi sekalian. Dan aku naik kereta sendiri. Solo travel, gila, di luar dingin banget. Tapi aku dengar katanya kotanya indah sekali, jadi aku nggak sabar pengen kesana. Nah, perjalanan pakai kereta ini dia sekitar 3,5 jam dari Moskow ke Saint Petersburg. Harga tiketnya aku belinya yang business class atau first class itu sekitar $140, 8.800 Russian ruble. Keretanya bagus, bersih, dan ini salah satu kereta cepat ya. Yaudah, nanti kita lanjut lagi. Pete, lagi mau jalan ke hotel. Dan ini kotanya megah, cantik, dan lagi salju. Sama gilanya kayak Moskow, gedenya. Tapi kalau di sini lebih kayak klasik ya, Baroque style, imperialismnya paling kerasa banget karena memang di sini capital. Sebelum Moskow, di sini adalah ibu kotanya. Jadi ya masih kelihatan bahwa imperialnya, kata-katanya jaman-jaman dulu yang namanya tua-tua keeropaan. Kalau di Moskow kita masih bisa lihat ada udah apa ya, stylenya udah beda lagi. Okay, thank you. So this is the room. Oh wow, it's actually so nice. What cathedral is this?
It's not it's the Orthodox. Oh, okay. Sometimes wear some Orthodox events, but it's more like museum. Jadi ternyata gerejanya untuk masuk ke dalam nggak bisa tutup karena hari Rabu, tapi cuma bisa naik ke atas. Jadi ternyata bisa naik ke atas. Ya udah, kita coba aja naik ke atas. Kita lihat pemandangannya dari atas gimana. Wow, jalan muter 200 step. Ini sampai atas lumayan nih. Pegel. Cerem. Tapi ini mungkin zaman dulu gini kali ya. Gak ada lift. Garnya keren banget. Bisa lihat satu kota dari sini. Ini sebenarnya indah banget semuanya. Super besar. Tapi cantik banget. Indah. Bangunnya tua semua. Bangunan tinggi pun cuma ada dikit. Aduh, dingin banget. Di sini juga ada masjid. Ada gereja, ada semuanya. Udah dulu ya. Dinginnya minta ampun. Gedungnya bagus banget ternyata. Satu-satu tuh ada kafe, ada restoran. Jadi macam-macam. Tergantung mau ke restoran apa. Kayaknya menarik. Tergantung kita mau makan apa. Dan ini lantai duanya ternyata beda tema. Ini butik-butik. Ini kayak ada toko-toko. Lucu-lucu banget. Let's go, kita cek. Beda lantai, beda. Hmm.
suka ini. Wow. Keluar-keluar dari gedungnya ternyata salju. Udah deras banget. Deras ya, banyak banget saljunya. Cantik banget jadinya kotanya. Sungainya beku. Mungkin bisa jalan kali di atas sungainya. Tapi kayaknya jangan deh. Siapa tahu dia retak terus jadi pecah. Jadi nyemplung. Oke, hari ini adalah udah semalam aku nginep di St. Petersburg, hari kedua, berarti satu malam dua hari. Hari ini aku mau jalan-jalan ke Hermitage. Tapi sebelum ke Hermitage, aku pengen breakfast mungkin di sekitaran sini. Pengen coba coffee shop setempat. Nanti malam mau nonton balet, akhirnya dapet tiket, seneng banget. Terus, iya kayaknya hari ini Hermitage aja karena Hermitage gede banget. Mungkin makan siang di daerah mana gitu. Terus mungkin daerah apa ya? Mana lah? Kita coba-coba tanya. Ya udah, let's go. Okay, guys. Oh my god. Udaranya dingin banget. Udaranya dingin banget dan ini udah berlapis-lapis tapi tetap aja dingin. Ini lagi tadi habis breakfast. Anyway, sekarang lagi mau jalan ke museum. Namanya Winter Palace der Hermitage. Ini salah satu museum paling terkenal di St. Petersburg, bahkan juga di Rusia dan di dunia. Katanya sih kalau masuk ke museum ini sehari nggak cukup. At least minimal 3 hari. Saking besarnya ini museum. So ya udah, kita lihat ya dalamnya kayak gimana. Kalau bisa diambil gambarnya, aku kan kasih lihat. Tapi kalau nggak bisa dalamnya ya, sorry guys. Jadi cuma ngeliat gedungnya aja dari luar. Tapi mudah-mudahan ya, jadi bisa kasih footage dalamnya tuh gimana. Oke, okay. Ini si edan ini. Minus 6. Oke, okay. Bye. Tampak samping, sekarang kita mau ke depan. Oke. Sekarang kita udah nyampe depannya. Bentar lagi udah mau masuk. Ini dia depannya nih, bisa kelihatan ya. Aduh, aku udah kalau dingin kayak gini udah gak ngerti lagi. Tangan beku, hidung beku, semuanya beku. Tapi nggak apa-apa, jalan-jalan sini tuh enak, bisa mau semuanya terserah kita, tambah tergantung sama siapapun mau ngapain, santai-santai gitu deh. Nah ini sekarang kita masuk dalam, ternyata dalamnya ada taman lagi, gede banget. Oke, kita udah ada di dalam museumnya. Oh my god, ini mukanya udah gak jelas nih, merah begini. Saking kedinginannya tadi di luar. Nah, masuk ke dalam istananya nih begini. Dan museum. Gila ya,
mewahnya setengah mati. Kayaknya anak-anak SD study tournya ke museumnya Hermitage. Hei, beruntunglah anak-anak sini study tournya gini bagus-bagus. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa begitu ya, biar tambah pinter, biar tambah cihuy. Sekarang udah bagus, biar tambah lagi. Kita masuk ke daerah yang pertama ini. Macam-macam lukisan, baju. Okay. Pengen ngasih tahu informasi, aku lupa tadi audio ininya. Biasanya kalau kita ke museum, kita nggak bisa baca tulisan Rusianya. Kita dikasih audio di negara manapun masuk museum gitu, kita dikasih audio yang sesuai dengan bahasanya. Biasanya terus ngejelasin satu persatu. Dan aku lupa. Sekarang mau baca penjelasannya. Bahasa Rusia. Zaman dulu table setnya, kalau mau makan table setnya luar biasa cantik. Salah satu dress the Empress Catherine. Bisa dilihat ini kayaknya bahannya silk, bordir, bagus banget. Tapi kalau dilihat, Empress-nya nggak begitu besar ya badannya. Mungkin zaman dulu petit-petit, wow. Soalnya bayangannya sekarang kan harusnya tuh gede-gede ya. Perkembangan zaman. Coffin atau peti mati, kayaknya waktu Empress-nya meninggal, ini adalah coffin-nya atau peti matinya. Amazing palace, Winter Palace, oh my god, ini semuanya benar-benar mewah banget, keren banget. Pengen tinggal di sini, bagus banget, cantik. Oke, akhirnya selesai juga. Aku pengen ngopi, capek banget. Ini museum gedenya minta ampun. Udah di luar, baru kayaknya 3 menit di luar udah merah, udah kedingan, udah beku. Dan katanya tahun ini adalah winter terpanas. Minus 6, panas. Menggigil begini, panas. Terus tadi katanya, aku ketemu salah satu mahasiswa Indonesia di sini dalam. Dia bilang ini winter terpanas. Dia ngambil lokomotif dari Kalimantan, Hendra namanya. Biasanya minus 20, minus 30, oke, baik, aku nggak keluar, beku ya. Terus juga tadi 2 jam di dalam, aku nggak kuat karena jalan ngelilingin istana ini sangat-sangat panjang dan banyak banget. Mungkin nggak sih, lebih kayaknya 3 jam ya aku dalam. Dan itu nggak bisa ke-capture semua. Dan tadi juga di dalam nggak semuanya aku ambil karena saking banyaknya dan bingung mau mulai dari mana. Oke, guys. Hari ini aku mau ngopi dulu. Habis ngopi aku mau balik ke kantor, ke hotel. Karena malam ini aku mau nonton balet. Ya udah, aku mau cari coffee shop dulu. Oke.
Oke, hari ini tadi udah ngopi dikit dan sekarang lagi di museum lagi. Ini adalah gereja Katolik Ortodoks Saint Peter, if I'm not mistaken. Nanti aku cari tahu deh. Soalnya bahasa tetap bahasa alasan, bilang aja nggak tahu. Nah, ini bahasa Rusia nggak bisa baca, tapi aku cari tahu. Tapi ini kayaknya gereja terbesar. Dan ini bagus banget dalamnya. It's amazing. Dan ini museum. Cannot wait and share this to you all sampai videonya keluar. Oh my god, ini benar-benar deh bagus banget. And ini my first experience, my first ever watching ballet. So yeah, it's really good and nice. Such a perfect view. Ini spotnya lumayan paling mahal sih, paling bagus dan paling mahal. Ternyata sepi sendiri. It's good. Jadi bisa rekam-rekam. Yes. Aku benar-benar terharu karena waktu kecil tuh suka banget baca komik yang balet gitu, Marichan gitu, yang gitu-gitulah. Kalian ngalamin gak sih? Jadi pas nonton live dan bener-bener mereka tuh bagus banget, badannya lentur banget. Aku tuh bener-bener sampai nangis, terharu karena akhirnya bisa nonton. Dari kecil pengen banget bisa balet tapi gak pernah bisa. Dan bacaannya juga Marichan gitu-gitu, jadi bener-bener kayak apa yang waktu kecil aku pikirin tuh benar banget. Dan it's so beautiful, mereka benar-benar bagus banget. Aku sampai nggak bisa ngomong apalagi, speechless sih. Tapi yang jelas ini pengalaman yang luar biasa banget. Pokoknya senang banget nih dan benar-benar grateful, thank God dikasih kesempatan kesini. Wah, seneng deh, pengen lagi coba explore apa yang belum pernah dilakuin dan dilihat. Jadi ini salah satu bucket list yang cek. Oke. Okay.